Alhamdulillah hari ini kita laksanakan peningkatan pencegahan, peredaran, penanggulangan dan juga penyalahgunaan narkotika tingkat Kota Jakarta Timur, yang di mana pesertanya adalah guru, pendamping dan juga siswa, siswi, SMP dan SMA. Ya, kurang lebih ada 22 sekolah yang hari ini diundang, karena ini akan diadakan secara berkelanjutan. Ya. Kita alhamdulillah bisa laksanakan ini, yang tentunya merasa bersyukur bahwa kegiatan ini sebagai pengetahuan, penyampaian informasi dan juga dalam upaya pencegahan terhadap anak-anak usia sekolah, karena ini sangat rentan sekali terhadap bahaya narkoba. Ya, dan juga sebagai generasi muda tentunya kita sebagai aparat pemerintah betul-betul menjaga supaya jangan sampai narkoba itu masuk ke pada anak-anak siswa sekolah, ya. Gitu, karena ini berdampak luas, ya. Yang di satu sisi bahwa guru-guru pun, ya, selain itu guru-guru maupun orang tua khususnya itu juga paham terhadap perkembangan anak, ya, perkembangan anak. Jadi peduli terhadap anak, gitu ya. Jangan sampai anak sudah jam 9 malam waktunya belajar, tidak di rumah, tidak dicari. Nah, seperti itulah. Nah, kita hari ini ini karena ada narasumber dari BNN Jakarta Timur dan juga pemerhati dan juga akademisi yang akan menyampaikan untuk memperkuat, mempertajam bagaimana supaya kita ini menghindari bahaya narkoba. Gitu. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini mereka paham betul untuk lebih jauh daripada narkoba dan juga tidak ada keterlibatan anak-anak kita untuk terlibat dalam bahaya narkoba tersebut. Yang ketiga, guru, orang tua, dan kita semua paham betul bagaimana upaya kita untuk pencegahan maupun juga mencegah dan juga memberikan pemahaman untuk tidak atau stop narkoba.